Oke kita lanjut kembali di video pembuatan kolam ikan nila yang menggunakan bata hebel bisa teman, -teman perhatikan sini <tuh> dan di sini di part kedua ini saya telah mengupload beberapa video jadi simak terus videonya dan jangan lupa ya teman minta dukungannya dengan cara klik subscribe like bila kalian suka dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jadi ini adalah video part part keduanya silahkan ditonton. Update kondisi kolam ikan nila saya yang terbuat dari batu hebel ini. Dan hari ini telah saya uji ke kebocorannya. Bisa teman-teman bisa nampak di video kali ini. Nah ini sudah terisi airnya. Dan di sini saya ingin menunjukkan kepada teman seperti ini. Nah ini adalah garis standar video uh, saya. Ini adalah kebocoran nah ini bisa teman -teman perhatikan ini bocor ke sini ke bawah yang ini di sini bocor panjang ke sini sebelah sini dan banyaklah jadi wajar harap dimak Jadi hari ini kita akan melakukan penambalan titik-titik yang bocor yang ada di video kemarin nah ini ini adalah saya udah saya tandai dan ini sudah saya perbaiki Perbaiki alias saya udah saya tambal, bisa teman perhatikan. Ini sudah saya ini, nah ini, nah ini nampak seperti ini, dan bahkan saya sekelilingnya agar lebih yakin lagi. Jadi, saya menambalnya ini dengan cukup semen, jadi sem, hanya semen saya oles di permukaannya. Nah, ini tampak yang tadinya warnanya hitam yang lapisannya itu jadi saya tapisi dengan semen lagi jadi caranya seperti ini ya teman sebentar saya akan saya praktikkan jadi ini adalah semen semen biasa dan saya menggunakan ini sendal bekas yang tidak terpakai jadi seperti ini kita ambil jadi caranya mirip seperti kita mendempul nah ini ini adalah titik yang sudah saya tandai, tandanya ada di belakang. Jadi, ini ada bagian dalamnya. Jadi, ini semennya seperti ini. Kita seperti mendempul, kita tekan-tekan. Jadi, titik-titik lubang yang kita perkirakan akan bocor. Kita lapisi dengan semen seperti ini. Jadi, kedepannya harapannya. Mungkin tidak akan bocor lagi. Ini terlihat. Nah, jadi ini cara saya menambal bagian yang bocor. Kita akan lanjut update berikutnya. Halo sahabat, jumpa kembali. Ini adalah update -annya. setelah di empat hari yang lalu saya melakukan penambalan tipis menggunakan semen. Karena waktu pas kita isi air, kita coba tes kebocoran, banyak sekali kebocoran. Nah, ini yang seperti yang saya tandakan, ini, ini adalah bekas atau tanda dari area yang bocor, masih bocor. Dan setelah dipastikan tidak bocor kembali, saya, laku, saya lakukan isi air dan langsung tanpa perlu menunggu lama lagi, saya lakukan fermentasi kolam. Fermentasi kolam di sini saya menggunakan gedebok pisang dan juga daun semua bagian dari batang pohon pisang. Nah, ini dan terbilang empat hari juga di sini saya menemukan ini. Kalau teman perhatikan itu, itu adalah telur-telur dari nyamuk. Dan ini menandakan bahwa kolam ini bisa di isi oleh makhluk hidup. Dengan tandanya yaitu adalah adanya jentik nyamuk. Ini saya perhati saya perlihatkan, nah ini. Mungkin tidak nampak tapi saya nampak jelas ada sekali jentik nyamuk. Nah ini gerak-gerak nah ini. Dan ini menandakan bahwa kolam ini siap untuk diisi oleh makhluk hidup. Karena setelah dipastikan zat kimia dari semen maupun bata hebel yang kita pakai ataupun cat cat pelapis anti bocor ini sudah dinetralisir oleh gedebok dan juga daun pisang. Lalu teman bertanya bagaimana bisa cepat 4 hari? Di sini saya akan kasih sedikit tips ya. Nah, selama 4 hari dan itu saya selalu selalu mengaduk-aduknya atau mengobok-obok air ini caranya seperti ini gedebok pisang ini kita kita ini kita aduk-aduk seperti kita memasak tujuannya yaitu agar airnya itu tetap berputar-putar maksudnya selalu teraduk-aduk teraduk-aduk dan bahkan ini saya satu batang gedebok pisang saya masukkan tanpa saya saya cacah di sini terbukti bahwa semakin banyak gedebok pisang yang kita masukkan dan sering kita aduk makin cepat fermentasi itu ter terjadi dan yang ini sudah saya bersihkan gede uh, gedeboknya saya buang ke sana yaitu bisa teman lihat nah itu jadi nanti ini saya akan ganti airnya saya akan isi airnya lalu ini menyusul dan ini menyusul kenapa karena mengisi air kolam ini hampir 2 jam ya teman. Sampai batas ini. Hampir 2 jam. Jadi saya bergantian dengan air yang ada di rumah. Karena saya menggunakan air sumur. Coba bayangkan dengan menggunakan air PDAM. Semakin banyak sekali tagihan yang akan dibebankan kepada kita. Tetapi kita perlahan-lahan perlahan saja dulu. Bergantian, bergantian seperti itu. Oke, kita akan. Update terus, simak terus video kali ini. Kita tunggu update-nya. Oke, kita akan lanjut di video kali ini. Nah, ini adalah dalam tahap fermentasi air kolam. Nah, ini dari yang kemarin, uh, pada saat kita rendam dengan gedebok pisang, kita... Uh, akhirnya masuk ke dalam proses tahap akhir yang dimana di sini kolam air yang ini kita akan isi air yang baru dan sedikit campuran menggunakan air kolam yang ada di terpal ini ini kita ambil airnya kita manfaatkan kita sedot ke sini menggunakan selang nah ini selangnya seperti ini ini kolam yang ini masih menyusul ya teman, karena banyak sekali bukan banyak, bukan banyak uh, rembesannya itu susah sekali ditemukan dan akhirnya ini menyusul dan ini sedang kita isi menggunakan air kolam. Nah ini bisa teman perhatikan ini. Jadi air yang bersih kita campur dan kita akan aerasi seperti ini. Ini sudah berjalan satu hari ini yang kolam satu kolam dua ini di sini sebelah sini air rasinya nah ini jadi kita akan tunggu mungkin dua hari atau tiga hari untuk memastikan ini kira-kira tumbuh uh, uh, lumut ataupun apalah ya teman ya mungkin jentik nyamuk itu tandanya siap untuk kita pakai nah ini kita akan tunggu kita akan update jadi kita simak terus perkembangannya. Dan di sini di hari ini hanya fermentasi air kolam saja. Oke. Okay. Oke, okay, sahabat, kita kem kita lanjut kembali update di kolam ikan nila saya yang menggunakan 100% bata hebel ini. Nah, ini. Di video kali ini saya telah memasang instalasi tempat titik-titik aerasi. Nah, ini. Jadi agar terkesan rapi, saya menggunakan paralon. Nah, ini di di pinggiran tembok. Nah, ini bisa bisa teman perhatikan ini. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14 titik. Dan di sini di titik-titik uh, airasi ini saya pasang keran Pengatur tekanan udara yang dari aerator itu, jadi kita bisa setting besarannya seperti ini. Kalau kita besarkan, jadi seperti ini. Nah, bisa nampak, jadi kita bisa atur besar kecilnya dari sini, dari kerannya ini. Jadi, nanti rencananya ini ada tempat pembesaran benih seperti ini nanti ini saya akan masukkan ke sini jadi tidak perlu banyak-banyak airnya dan kedua kolam ini bisa untuk pembesaran dan keran maksudnya pipa 3 perempat ini peralon ini terhubung menggunakan selang ini jadi demi menekan biaya pembuatannya jadi seperti ini sampai aerator aerator saya ada di atas nah ini jadi kalau tidak menggunakan selang ini jadi kita akan membutuhkan banyak sekali sambungan-sambungan pipa jadi kita kita pergunakan selang air nah ini di sini ada nepel yang tersambung dengan selang setengah in masuk ke sini dan masuk kembali ke tiga perempat inch seperti ini jadi itu ini saja updateannya tidak banyak yang saya share ke di video ini ini jadi sekian dulu video kali ini nanti kita akan update perkembangan ikan nila di kolam-kolam saya ini jadi simak terus videonya dan jangan lupa Minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini, like bila kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.